Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Romance Ragil. Oke ya guys, kita ketemu lagi di channel RR. Oke, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang game 8 Balpool. Mini clip telah update atau pembaruan ya. Pembaruan ini sangat-sangat sedikit mengecewakan bagi player 8 BP ya. Tapi kenapa? Mungkin ada beberapa alasan dari mini clip guys. Oke ya, jadi teman-teman bisa simak video ini biar kalian nanti bisa paham, apalagi dengan akun-akun 8 Balpool yang baru, yang login khususnya login mini clip only itu sangat rawan sekali, rawan hilang ya jika kalian tidak mengaitkan ke salah satu Facebook ataupun Google Play. Oke, tapi sebelumnya ini ada beberapa list kebutuhan 8 Balpool seperti cash ya, cash 8 Balpool, ada juga seperti golden shot, ada juga seperti box expert untuk upgrade CCP ya, ada juga box legendary yang mungkin teman-teman membutuhkan, ada juga pembelian cu premium seperti galaxy cu ya, platinum cu dan juga petir cu dan lain-lain, ada juga promo cumak ya, promo cumak. Ada juga seperti pull pass, unlock finish, ceto dan lain-lain. Oke, untuk info lebih lanjut ya teman-teman ya, tentang pembaruan mini clip ini adalah pesan dari mini clip. Dikarenakan alasan teknis, akun mini clip yang dibuat setelah Desember 2019 tidak akan dapat masuk ke dalam permainan setelah 5 April 2024 pukul 10 pagi. Untuk menjaga akun Anda, silakan hubungkan dengan metode login yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang memiliki akun khususnya ID kepala 303 ke atas, entah itu 303, 304, 315, 325 sampai saat ini ID sekarang itu versi 456 ke atas ya kalau nggak salah guys ya. Nah, itu yang login mini clip only, maka tidak akan bisa dibuka setelah 5 April. Jadi kemarin ini sudah berlaku ya. Sudah berlaku tidak bisa dibuka. Jadi telah update lagi mini clip bisa dibuka kembali tapi tidak bisa login di website. Nah, caranya bisa login di website itu kalian harus menautkan ke Facebook ataupun ke Google Play. Jika tidak ditautkan, maka tidak bisa dibuka. Nah, sekarang ini muncul lagi peraturan baru, akun kalian yang khususnya ID kepala 303 ke atas ya. 303. Jadi ini akun baru 2019 akhir ya ataupun hampir 2020 lah. Itu kan sudah ID-nya sudah kepala 3 ke atas ya. 31, 32 ataupun 33. Bahkan 303, 304, 305 itu sudah tidak akan bisa dibuka nantinya, kecuali kalian menghubungkan akun mini clip itu ke Google ataupun ke Facebook. Nah, itu nanti baru bisa dibuka kembali dan bisa diloginkan kembali guys, seperti itu. Jadi peringatan ini itu buat teman-teman yang nampung akun, yaitu akun baru atau akun mini clip baru khususnya ya, apalagi kepala ID kepala 4, 41, 42, 43 dan sampai sekarang itu 456 ya kalau nggak salah. Nah, itu nggak akan bisa dibuka guys, kecuali kalian bisa kaitkan ke Facebook ataupun ke Google. Nah, di sini saya sendiri ini teman-teman bisa lihat ya. Ini juga akun baru karena ini ID-nya kepala 414 ya. 414 ini termasuk baru ya. Akun ini nanti kemarin sempat nggak bisa dibuka ya, hilang, otomatis hilang. Tapi karena ada pembaruan lagi, ternyata bisa dibuka lagi dan setelah itu saya kaitkan ke Google Play. Jadi bisa dibuka kembali, namun akun mini clipnya tidak bisa diganti password guys, seperti itu ya. Nah, kemungkinan untuk ke depan penjualan akun mini clip itu yang akun all ID kepala 1 ataupun kepala 2 itu ayam, masih bisa kita jual ataupun masih bisa di login tanpa dikaitkan ke Facebook ataupun Google ya. Tapi untuk ID kepala 303 ke atas, nah itu yang perlu kalian perhatikan guys. Oke, saya akan login ke akun lain yang ID-nya termasuk ID all. Ini ID all apa ID baru guys, kita akan cek nanti di profilnya guys. Tadi kan akun yang pertama itu
kepala 4414. Nah, kita akan cek yang ini. Nah, ini 300. Akun ini kemarin aman, guys, karena ini masih kepala 300 ya, bukan 303 ya. Kemarin sempat ada badai dari Miniclip ataupun razia dari Miniclip. Akun ini aman tanpa dikaitkan Google ataupun Facebook karena ini masih kepala 300 ID-nya ya. Jadi kalau akun kalian 301, 302 itu masih aman menurut saya, guys. Tapi kalau ID-nya 303 ke atas, lah itu kalian harus cepat-cepat mengaitkan ke Facebook ataupun Google. Oke, kita akan pindah lagi ke satu akun yang kemarin kena badai ya. Ini akun Miniclip asal, mini asal, tapi termasuk ini akun baru 2019 ke atas, guys. Karena apa, guys? Karena ID-nya itu sudah kepala 311 kalau nggak salah akun ini, guys. Oke, nanti kita akan cek ya. Ini kemarin sempat kena badai dan saya sudah pasrah karena akun ini hilang, nggak bisa dibuka, login di web nggak bisa dibuka, login di APK nggak bisa dibuka, guys ya. Tapi karena pembaruan Miniclip dikasih kesempatan sebentar, itu bisa dibuka kembali, guys ya. Nah, ini guys, ini ID-nya kepala 311. Ini kemarin kena badai ya, nggak bisa dibuka ya, alias hilang. Dan setelah Miniclip baik hati dikasih kesempatan lagi, itu bisa dibuka tapi nggak bisa login di web. Nah, itu langsung saya kaitkan ke Google Play, guys, padahal ini login mini asal. Jadi sekarang itu password Miniclipnya nggak bisa diganti, guys, karena sudah tertaut ke GP ataupun FB. Maka yang akun login ini passwordnya nggak bisa diganti karena ini sudah termasuk akun baru ID kepala 311. Nah, jadi buat teman-teman yang akunnya seperti ini, ID-nya kepala 311 ataupun 312 ataupun 321, pokoknya 303 ke atas, itu harus cepet-cepet kalian tautkan ke GP ataupun ke FB ya, biar nanti setelah 5 April akun kalian bisa dibuka kembali. Karena di situ nanti akan ada badai dan Miniclip akan bersih-bersih akun ya. Karena apa, guys? Karena banyak sekali emulator yang memburu ID cantik atau ID unik ya. Jadi mungkin banyak akun Miniclip yang terbuang ya, banyak akun Miniclip yang terbuang atau enggak terpakai, makanya Miniclip melakukan pembaruan ini, guys ya, melakukan update ini agar mungkin yang sering memburu ID menggunakan emulator, pokoknya itu bikin greget lah. Kalau ID-nya jelek pastikan dibuang, ID-nya jelek pastikan dibuang sampai ketemu ID-ID cantik baru di save ya. Nah, kemungkinan gara-gara itu, guys ya. Jadi Miniclip sekarang melakukan update pembaruan seperti ini biar akunnya itu terpakai semua sih menurut saya, guys, biar nggak terbuang sia-sia ya. Karena banyak sekali dari dulu itu akun Miniclip yang ID-nya jelek itu terbuang dan nggak terpakai ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ini peringatan sekali yang memiliki akun login Miniclip yang ID-nya kepala 303 ke atas, perlu diwaspadai, apalagi kalian membeli akun dengan ID seperti itu perlu waspada ya, perlu diwaspadai. Kalau bisa itu kalau login Miniclip mini asal ataupun mini aktif, ID-nya kepala 2 atau 1. Nah, itu lebih safe ataupun lebih aman. Nanti bisa kalian kaitkan juga ke Facebook kalian ataupun ke akun Google kalian, guys. Oke ya, guys, itu sekedar informasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.